Kita ke informasi lain, seorang pekerja di percetakan Jalan Ahmad Yani Medan tiba-tiba terjatuh karena lantai WC ambles sedalam 3 meter. Korban berhasil dievakuasi dalam waktu 2 jam. Wagiman, kurir di sebuah percetakan Jalan Ahmad Yani Medan hanya bisa pasrah saat ia ikut terjatuh terperosok bersamaan dengan amblesnya lantai WC sedalam 3 meter pada Jumat sore. Ia pun pasrah dan mengalami luka di sejumlah bagian tubuh sembari menunggu bantuan datang. Ya, lompat. Tim penyelamat pemadam kebakaran Medan menurunkan 2 personelnya ke dasar lubang dengan menggunakan tali dan tangga. Proses evakuasi berlangsung secara hati-hati karena khawatir lantai di sekitarnya ambles. Korban akhirnya berhasil dievakuasi petugas setelah 2 jam upaya proses penyelamatan. Sampai di sini kita lihat korban sudah berada di lubang kedalaman sekitar 3-4 meter. Kondisi korban saat ditemukan masih bisa berkomunikasi dengan baik, namun ada pendarahan. Setelah dievakuasi ke atas, korban dibawa ke Rumah Sakit Pringadi Medan untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.